Undomayet 2 Kos Karangsari. Oke, inilah game yang baru rilis kemarin. Katanya kemarin baru rilis. Jadi kita langsung aja memainkannya tanpa berlama-lama ya. Langsung aja pencet start di sini. Coba lihat settingannya, apa yang kita bisa lihat dari settingan ultra apa ini, enggak ngerti. Cuma gini doang settingannya, enggak ada settingan suara, settingan apakah ya? Ahmad Rafi Dian Kusuma, halo Mas Iron. Ada Bang Dimas, ada siapa lagi? Mas Fahrid, halo semua, apa kabar? Kita gedein suara ya, biar lebih nendang gitu. Nils Official, Yosua Indra, Frostcat, halo. New wajah game, ya? Desa Gondomayit yang terkenal angker berubah drastis hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun di tangan Sekar Kinanti. Kini desa ini menjadi makmur dan menjadi percontohan bagi desa-desa di sekitarnya. Namun, short semua you, halo. Ini tak bertahan selamanya. Wah, mantep banget. Oh. 9 tahun berselang sejak saat itu, hingga peristiwa ini terjadi. Oh, oke. Mantap, Alwan Kurnia, halo. 23 November 2023 ya, oke. Bagas, seorang siswa SMK yang kalah taruhan, mendapatkan tantangan dari teman-temannya. Dia harus uji nyali di salah satu kos di desa Gondomayit yang telah lama ditinggalkan penduduknya pasca erupsi Merapi. Santai, oi, ini baru sampai. Oh, lowbat, tiba-tiba lowbat, guys. Halo, Azril, Damar Jabar. Langsung mulai adik-adik. F untuk menyalakan dan mematikan senter. Masuk ke dalam kos Karangsari. Bisa enggak gua lihat mukanya nih si siapa nih, si Bayu ya kalau enggak salah ya? Oh, ada senter. Kenapa enggak first person aja sih? Enggak apa-apa ya, kayak mau ngikutin Dread Out gitu. Kita coba settingannya dulu. Gak usah terlalu terang ya. Boleh terang sih, tapi ini diinin gue. Kayak gini guys. Katanya masih banyak bug ya. Oke, gak apa-apa. Azril, makasih Azril infonya. Coba kita lihat. Apa objektifnya teman-teman? Oh, ini ada objektif di sini nih. Loh, piye toh? Gini adik-adik. Loh, ntar ya teman-teman ya. YouTube Live Control Panel. Lah rusak guys. Allah, kok mesti sign in gua? Ntar ya teman-teman ya, gua mesti sign in di akun dulu. Deh, males banget. Gak bisa kebaca semua ini nunya. Bentar guys, ya masuk ke dalam Karangsari, tunggu bentar ya. Astaga, buka-buka password lagi, sembarangan banget ini Google. Bentar ya teman-teman ya. Gue udah minta password loh. Account.google. Mana ya? Ini dia. Astaga, jangan bilang harus pakai ini lagi nih. Verifikasi lagi apa sih? Ntar ya teman-teman ya, mohon maaf ya, ada kayak kesalahan teknis dikit di mana gua harus yes, it's me. You're signed in, not now. Ntar ya teman-teman. Astaga, kok gini?
Bukan yang ini yang gue mau. YouTube Studio coba. Ah, kenapa sih guys? OBS-nya ini loh. Bikin ulah lagi loh. Aduh. Ntar ya adik-adik ya. YouTube coba, ini kah? Nah, ini ya benar. Udah benar teman-teman ya. Ada kesalahan teknis tadi, guys. Ntar ya. Gue diminta password gitu loh. Nah, ini udah bisa gue baca lagi nih chat kalian nih. Oke, let's go. Rafael Akbari, maaf telat, nggak ada yang telat kok, abang-abang semua. Supri Kupret, Novan Aditama, halo Azril, Artub, Mister Game ini ada di Android nggak ada lah, nggak tahu deh. Oke, talak ngerti lo. Apakah ada atau enggak? Bentar, ada lagi yang harus di refresh nih. Ini gue harus refresh dulu nih, refresh cache ya. Oke udah. Okta, nggak ada yang telat kok. Objektif masuk ke dalam kos Karangsari, mencoret-coret foto Risa, bermain jelangkung, naik ke lantai 2, temukan jalan keluar. Oke, baiklah kalau itu mau kamu. Makasih yang udah 6678 subbreakernya, thank you bang ya. Guys, bantuin subbreak guys. Ini masih demo atau full game? Udah full gamenya bang. Butuh baterai untuk nyalakan senter. Astagfirullah. Aduh, ulang ya. Salah guys. Baterainya gara-gara nunggu terlalu lama. Jadinya kayak gitu adik-adik. Ya elah, ngebug lagi. Wajah desa Gondomayit yang terkenal angker berubah drastis hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun di tangan Sekar Kinanti. Gamanya naikin ya, udah ini udah dinaikin nih. Kini desa ini menjadi makmur dan menjadi percontohan bagi desa-desa di sekitarnya. Nih, ini game Steam, Novan Nikas Sanio ya. Namun, semua Steam ini tak bertahan selamanya. 9 tahun berselang sejak saat itu hingga peristiwa ini terjadi. Karena efek berbahaya letusan Merapi. Oke, makasih 6680 bang. Sambil gue lihat dulu ada seorang apa nih. Siswa SMK. Oh, Bagas bukan Bayu. Yang kalah taruhan mendapatkan tantangan dari teman-temannya. Coret-coret foto Risa. Oke. 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 Sampailah dia di sini. Udah ada cutscene juga ya. Dia harus Red uji nyali di salah satu kos di desa Gondomayit yang telah lama ditinggalkan penduduknya pasca erupsi Merapi. Wih, bagus banget, ada filmnya guys. Indonesia. P balap. Iya tuh, ingat gegayan tentang taruhan. Ratikan jelas mau sama Dandi. Apa maksudnya? Ingat ke kos sama coret foto Risa. Oke. Santai, oi, ini baru sampai katanya ya. Rafael Akbari, iya udah tahu Rafael Akbari, Bang Noel, Edwin, Red Games, Okta. Nah, kita langsung ya. Langsung aja ya, terobos ya. Harus masuk sini nih, masuk ke dalam kos Karangsari. Let's go. Apa caranya masuknya? How? Membuka main menu. Oke, udah. Terus ngapain? Ini kita harus masuk ke dalam sini, guys. Gak bisa loh, pencet apa sih kalau mau masuk ke dalam sini, teman-teman? Nyawa taruhan. Rizky Salwa Oktaviani, halo, ketemu lagi kita. Padahal tadi subuh baru ketemu, Rizky. Mungkin. Oh, bukan ini rumah depannya loh, ya kan? Kos Karangsarinya bukan di situ, guys ya. Sambil absen nama kalian, gue jalan-jalan ya ke dalam desa ini ya. Ayam bakar, Supri Kupret 2. Kan ini, apalagi ini cuma kayak apa namanya ya, mungkin fiksi nih, Gondomayit nih, sebuah desa yang merupakan desa fiksi ya, tidak nyata. Oh, interaksi, let's go. Ya cuy, tapi gensetnya, bensinnya udah mau habis. Nah lo. Elah.
Bahan bakar habis, perlu diisi ulang untuk menyalakan generator kembali. Oke lah. Artinya objektifnya nyari bensin ya. Objektifnya sekarang nyari bensin. Kita keliling-keliling dulu dah. Jangan nipu dah, Tias Nur Rohman Hidayat. Penonton baru dari Hong Kong apa? Lintang, iya. Terima kasih Lintang. Triyono, ingatlah masuk ke dalam kos Karangsari. Iya, tapi masalahnya kos Karangsarinya yang mana, bro? Ini kos Karangsarinya. Iya benar, ini kan rumah yang tadi ya. Rumah yang nggak bisa masuk lewat depan ya. Itu apa tuh? What is this? Dia mau cas HP-nya juga. Sebelah kiri atas sebenarnya ada kayak tanda darah dan ada tanda baterai ya. Ah! Pintu doang, bang. Ujet. Iya, Azril Hidayat, terima kasih. Kayak zombie gitu loh. Wah, gokil, serem banget. Itu juga foto nenek. Apa yang diambil? What? Terus? Apa ini? Sepi nih. I buka inventory. Minuman yang dapat digunakan memulihkan kesehatan. Minuman, oke. Coba lihat. Oke. Let's go. Masuk ke dalam kos Karangsari, bukannya ini? Udah ini kos Karangsarinya, guys. Geo Elvano, makasih yang udah subrek ya. Bentar, kita baca dulu nih. Apaan tadi tuh? Untuk membuka memo. Gua baca dulu ya. Memo nih. Banyak banget collectibles-nya. Ya ampun Gusti, kok malah jadi ndak karuan kayak gini? Pagi tadi Rudy nemuin Risa gantung diri di pintu kamar mandinya. Padahal baru minggu kemarin bapaknya datang nengok ke sini. Ibu panik, ndak bisa mikir apa-apa. Biar ditangani Rudy semua sajalah. Senin, Wage, 13 September 2010. Memo dari Bu Siti ya. Wow. Itu dia, itu foto keluarganya, guys. Kenapa ada satu anak yang dicoret ya? Kok kayak Pak Sandiaga Uno tuh? Itu, guys, ada hantu anunya, guys. Ada hantu kepala buntungnya, teman-teman. Ambil apa yang bisa diambil? Itu ada korek. Korek, ambil. Oke, objektif adik-adik. Ini apa nih? Baterai. Let's go, guys. Let's go, ada baterai. Ini kan minuman, ini kan minuman. Jadi kita bisa buka-buka. Oke, baterai. Oke, mantep banget ya. Mekaniknya kita udah ketahui bagaimana caranya untuk menyelesaikan gamenya. Adnan, halo Adnan, Bang Adnan. Selamat datang semua ya, yang baru. Halo semuanya. Jadi kita sudah aman nih masalah baterai nih, ya. Yeah. Masalah baterai sudah aman, kita udah tahu mekaniknya cara untuk menggunakan baterai. Nah, ini foto nih. Masuk ke dalam kos. Iya, bukannya ini kosnya. Bentar ya, kita buka-buka ini dulu ya, teman-teman ya. Adib, Go Jinhua, halo Bang semua ya. Buka dulu semua, cari-cari baterai ABC, guys. Udah nafas Adib, udah. Fnav, halo Bang Fnav. Ada seseorang di dalam sana. Tapi apakah gue enggak, guys. Jangan dulu guys ya. Jangan dulu guys.
jangan dulu guys. Guys, bantuin subrek guys. Allah, bikin jantungan, sumpah dah. Dia nyerang ya? Oh, dia harusnya kasih kita jump scare di sini adik-adik ya. Pada saat kita masuk dia kasih kita jump scare gitu, tapi gue takut duluan malah nggak masuk gitu loh. Ini ambil apa nih? Koin. Eh, gila, nostalgia banget guys. Kalian pasti yang tua-tua dikit tuh ngerti tuh koin yang kayak ini ya, koin-koin 100 rupiah ini ya. Tuh, lihat guys. Ada kayak wayang-wayang belakangnya gitu loh. Lintang, iya, halo Bang Lintang. Baterai lagi, oke, banyak banget baterainya. Ambil ya. Jadi gak bisa dipapain, oke. Siang Bang Mata Elang. Artinya di sini udah beres, coba buka dulu inventory-nya. Eh, ambil aja semua teman-teman ya. Kan di sini banyak nih, butuh baterai untuk nyalakan senter. Gue punya banyak baterai, guys. Use. Oke. Okay. Ambil aja semua, guys. Ambil aja semua ya. Oke. Okay. Ambil. Ambil, guys. Oke, kita berkelana lagi ya. Berkelana lagi, guys. Apalagi 100 perak kertas merah ya. Bagaimana caranya numbuhin rambut? Pakai sampo kuda, Bang. Wah, kurang asem, apa itu guys? Apa ini, ambil guys, pasti dibutuhkan itu ya. Pasti dibutuhkan itu guys. Beneran, sumpah dah. Absen siang Jihan Iris, halo Mr. P1, JD Bin, Novan Nikasanio, halo Bang semua ya. Ini ambil apa nih? Coba memonya kita buka dulu memo nih. Untuk memo ya. Apa sih? Memo. Iya, memo. Ini nih. Mana memo? Memo kedua nih, ya. Memo kedua. Beberapa hari ini cuaca panas banget, Pak. Ndak kayak biasanya. Seandainya Bapak masih di sini, pasti Bapak ngeluh terus seharian. Wong Bapak ndak betah sumuk toh. Udah 3 tahun Bapak pergi, tapi Ibu masih aja ketok-ketokan, terbayang-bayang Bapak. Oh, ketok-ketokan itu terbayang-bayang. Kadang kayak lihat Bapak nyuci motor di samping kolam, kadang kayak lihat Bapak baca koran di teras. Mbuh lah, Pak. Ibu ndak tahu lagi, mulai ndak waras kayaknya. Oh, oke. Okay. Jadi Bu Siti kehilangan suaminya kayaknya ya. Teman-teman ya. Farid sore live enggak? Hari ini gua full ya sampai sore sebentar ya. Ini kita cari dulu di sini. Apa ini guys? Apalagi ini, bakar dupa. Butuh korek untuk nyalakan dupa. Bukannya gue udah punya korek? Wah si bangsul, gue udah punya korek. Keles. Iki lo. Use. Nah kan? Bujet, serem kali. Ambil apa? Kunci. Ada kunci guys. Ada mata juga di situ. Ada catatan lagi ya. Kita ambil aja guys. Biar mengungkap misteri apa yang ada di sini teman-teman ya. Wah, memonya. Wah, ngebug anjay. Memonya. Astaga. Gimana caranya adik-adik? Astaga. Ketua tuyul, iya, ketua naga hitam, naga tuyul, guys. Wadidaw, ngebug lo. Gue udah pencet semua apa yang ada di keyboard loh. Jadi kalau pada saat mau ngambil memo itu sebenarnya kita nggak boleh gerak-gerak ya teman-teman ya. Ngebug lagi, iya ngebug lagi teman-teman. Gak apa-apa, kita ulang ya. Exit to main menu. Exit kemudian
Coba continue, guys. Kok gue tiba-tiba ada di sini? Iya, udah benar masuk ke dalam kos. Ini ya kos Karangsari ya. Oh, ini kos Putri Karangsari. Bentar dulu, jangan dulu masuk ke situ ya. Jangan dulu masuk ke situ, guys. Kenapa? Karena kita harus cari-cari barang-barang dulu, ya. Nah, ini gue bisa nyalain bakar dupa. Butuh korek untuk menyalakan dupa. Kayaknya kita harus nyalakan dupa buat ambil kuncinya deh. Enggak ya, udah keambil ya kuncinya ya. Ya udah bakar ini aja dulu nih. Ambil ini aja dulu nih. Ya, ambil ini, kita buka baca dulu lagi memonya tentang apa. Memo ketiga ya harusnya enggak. Nah, Selasa Pahing 26 Oktober 2010 jam 16.37. Warga desa mulai khawatir. Beberapa dari mereka menemui kera ekor panjang, rusa dan burung jala berhamburan menuruni lereng Merapi. Sepertinya mereka melarikan diri dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Warga yang tak paham dengan gejala tersebut justru memilih mengumpulkan anggota keluarga mereka dalam satu rumah. Wah, inilah mara bahayanya. Karena ini mungkin pertanda bahwa gempa, apalagi gunung sudah bakal meledak ya. Gitu loh. Gue cari-cari aja dulu terus teman-teman ya. Gak usah fokus ke misi utama dulu. Buka, temukan kunci gudang serbaguna untuk membuka pintu. Oke, kalau yang kunci yang gue dapat ini kunci apa nih? Kunci gudang jamur. Oke. Ini namanya kunci gudang jamur. Oke. Gudang jamur di sebelah mana, guys? Green, halo Bang Green. Gudang jamur. Oh, ini dia gudang jamurnya. Kita harus masuk ke sini, ya. Cuman masalahnya harus nyalakan lampu. Lampunya itu butuh genset, gensetnya habis bensinnya. Untuk membuka pintu, kita buka ini. Use, ya. Let's go. Gudang jamur. Kok jamurnya kayak rada sus gitu ya? Ambil apa itu? Ambil apa yang bisa diambil adik-adik? Apa sih? Suara-suara mencekam telah muncul di sekitar sini. Apakah kita bisa melihat penampakan lagi di sini? Apa tadi yang bisa gua ambil, guys? Ini ada kunci di sini nih. Ini kunci apa? Coba buka inventory dulu dah. Kunci gudang perkakas. Oke. Kunci gudang perkakas. Bang, disuruh cari apa, Bang? Itu tadi kunci gudang perkakas. Nah, kita tuh disuruh cari ke ini, kos Putri, masuk ke dalam kos Putri Karangsari ya. Gua kasih lihat objektifnya kepada kalian ya. Guys, yang baru datang subrek dong. Makasih ya, udah subrek ya. Guys, bantuin subrek, guys. Jangan lupa like, comment, and subrek gitu. Comment intinya buat apa, biar kalian bisa diabsen ya. Objektif yang pertama, masuk ke dalam kos Karangsari. Dua, mencoret-coret foto Risa. Bermain jalangkung, naik ke lantai dua, temukan jalan keluar. Oke. Ya, gitu ya objektifnya ya. Buset, baterainya cepet banget habisnya. Neshiro Neko, halo Bang Neshiro Neko. Gudang serbaguna. Oh, oke, udah ada gudang serbagunanya. Ini aneh banget loh. Kita dikasih kunci. Kita ngambil kunci di sini. Mana? Kita ngambil kunci di sini buat buka pintu ini. Pintu gudang jamur. Ya. Yeah. Pada saat buka pintu gudang jamur, kita temukan kunci untuk gudang sebelahnya. Kenapa gitu enggak langsung aja untuk buka gudang sebelah ya. Why? Kita use dulu di sini. Nah, kayak begini, guys ya. Saweria bukan? Bukan, guys. Kurang asem. Mama,
What the hell, dude? Apa lagi? Apa lagi, cuy? Apa ini, cuy? Gudang perkakas, ambil. Ambil opo? Buat apa sih ambil-ambil barang-barang kayak gitu, guys? Bisa kayak anu, guys, bisa kayak FF, guys. Lihat keluar tembok, guys. Iya, masuk ke dalam. Ih, radionya melayang loh. Bentar. Itu ini alat buat apa nih? Pipa untuk kebutuhan saluran air rumah tangga. Sulit dipotong, oke. Jadi penasaran. Ada tempat lain kagak yang bisa dimasukin? Gak ada nih kan, gudang semua di sini nih. Udah nggak ada teman-teman. Ini nih. Ih, apa itu, guys? Ih, guys. Apa itu? Wah, sumpah pocong adik-adik. Pocong adik-adik. Bang Kevin Hana Inggolan, halo bang. Jangan lupa absen ya, jangan lupa subrek ya. Guys, bantuin subrek, guys. Coba deketin. Anjrit, pocong beneran, cuy. Tapi kalau di center dia hilang. Nah, kan. Gaming gak, guys? Oke, maju guys ya. Ini kayaknya nih, kita harus langsung ke sini nih. Oh, enggak, deng. Perlu sebuah alat untuk membongkarnya. Oke. Perlu sebuah alat untuk membongkarnya. Kayak ada ruangan lagi di sebelah sini, guys. Ada ruangan lagi di sini. Aduh. Butuh baterai untuk menyalakan senter, ada baterainya sih. Sebenarnya cadangannya ada, kalau baterainya tetap habis-habis terus ya kan kita bisa pakai ini cheat terang ya. Enggak usah khawatir gitu. Ini. Oh, buat nyalain bensin. Oh alah tali. Oke, ini bensinnya nih. Ya, ambil ya, teman-teman ya. Jerigen solar. Nah, ini kita bisa pakai nih untuk nyalain bensin tadi. Oke, let's go ya. Ember bisa diambil kagak ya? Gak bisa ya. Ini apa nih? Aneh banget, banyak banget. Masuk ke lorong, Bang Geo. Tunggu dulu. Ini apa nih? Pintu terkunci ya. Bentar, kita nyalain lampu dulu dah ya. Padil EJ, halo bang. Padil EJ. Banyak banget ruangan yang belum bisa kita masukin gitu. Ini ada lagi gak sih? Ayo, ada lagi guys. Ada lagi guys, itu guys. Nyalain ini dah. Nyalain genset dah. Sean, halo Bang Sean. Yus, coba.
Nyala ya gensetnya ya. PDI LL iya. Land 77. Makasih Bang ya, jangan lupa subrek ya. Guys, bantuin subrek, guys. Arya, Kakak Arya, halo Kakak Arya. Kita harus kemana nih? Mana nih, guys? Kolam ikan lele ini ya. Coba kita puterin ya kolamnya. Ada hantu kepala, iya. Kalau di Indonesia apa sih namanya itu hantu? Ini. Komponen hilang, pipa, selang, roll kabel. Kayaknya gue udah punya deh. Pipa. Duh. Selang. Udah pipa, selang, habis itu I. Roll kabel kan, ini kan, tali ya. Wah bukan ini cuy, roll kabel cuy. Roll kabel adik-adik. Bukan ini guys. Mana gue tahu Adip Ricardo Milos. Kayaknya mengada-ngada banget deh semua deh kalian deh. Jalan menuju seberang kolam tidak dilewati karena air penuh. Roll kabel, kita butuh roll kabel teman-teman ya. Sebelah kanan kepala buntung, mana sebelah kanan kepala buntung? Gue nggak lihat ada kepala buntung sebelah kanan, mana ada? Dino Jaler, halo Mas Dino Jaler. Turun juga belum bisa, roll kabel dalam rumah kali. Barangkali karena lampunya sudah nyala, jadi kita aman deh. Hai! Ya Allah! Ngeselin banget loh. Ini juga buat apa nyalain itu? Apa lagi sih? Bang, orang mana? Bang, orang mana? Bang, orang mana? Nanya mulu Rafael Akbari dah. Jangan teriak kenapa? Jangan protes kenapa? Item number one. Iya, hari-hari jadi maling. Enggak, bukan jadi maling ini, teman-teman ya. Ini kita mencari alat untuk menyalakan kolamnya. Oh, ini. Oh ini M untuk membuka peta. Oh alah, kandang sapi, kandang serbaguna, pohon wingit, gudang jamur, gudang serbaguna, Bu Siti pemilik rumah kos, kolam lele. Nah di mana? Wah bujet. Gensetnya udah habis itunya tapi masih nyala lampunya loh. Di mana kabel panjang adik-adik? Mas Gondrong uji nyali. Kabel panjang objektif. Kabel panjang kan? Aduh. Masuk ke sana, iya. Kabel, kita disuruh cari kabel, kabel panjang, guys. Kayaknya di sini deh. Kabel gulung ya. Kasurnya kasur khas Indonesia banget ya. Mata. Oh, yang ada gambar mata itu adalah objektif. Bentar nih. Kayaknya di gudang jamur deh. Kabel rollnya deh. Harusnya ya, harusnya ada di situ ya. Gudang perkakas, supri kupret. Enggak ada di gudang perkakas, di gudang jamur kayaknya, Mas. Harusnya ada nih di sini nih. Harusnya ya. Masa cuma catatan doang? Ini memo enggak nih? Memo tuh. Ambil nih memonya nih. Nah, kita baca dulu memonya ya. Memo. Let's go. Sore ini Selasa Pahing 26 Oktober 2010. Sore ini begitu aneh, sang surya telah tenggelam di balik cakrawala, namun udara tak kunjung mendingin mengawali sejuknya malam. Panas, panas yang terlampau tak wajar kali ini. Waduh, puisi dan sajak-sajaknya sangat merdu untuk didengarkan orang-orang yang lagi bucin.
ambil apa yang bisa diambil? Apa ambil? Oh, tangga, cuy, bisa diambil, buset. Jago bener. Bisa diambil juga, buset. Inventory-nya jago banget ini orang nih. Ntar ya, kita cari-cari alat-alat dulu. Ambil, ambil apa, cuy? Ambil jamur kuning, jamur kuning. Mantap, guys. Dapat ada collectibles juga ya. Itu mix Ricardo Romulus yang lu bikin sendiri, Mar. Apa maksudnya, Adib? Nah, ini kita harus gunakan tangganya di sebelah mana, guys? Apakah ada yang bisa kurai dengan tangga? Apakah ada yang harus aku raih dengan tangga? Bentar ya. Ini kan kayak gini nih. Kita nggak bisa buka ini. Malah ada ruangan juga di sebelah. Ini ada tanda mata. Tanda mata itu artinya petunjuk kalau disitulah ininya ya. Alat yang bisa dibunuh diri. Loh. What? Maksud bunuh diri apa, cuy? Ya udah gua nyerah dah. Apa sih, Adib? Kok bisa bundir? Bilal Siki, halo Bang. Halo juga Bang Bilal Siki. Ntar ya, keluar ya. Kita keluar cari jalan baru. Ada kursi yang bisa dipakai, tapi kursi dipakai di tunggu ya teman-teman ya. Kayaknya kita harus lewat atas dah. Harus mikir. Oh, lewat atas, guys. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Tapi enggak mungkin gitu loh. Enggak mungkin logikanya kita langsung lewat atas buat naik ke dalam kos-kosannya ini kan. Kos apa, kos Putri Karangsari ini nggak mungkin, teman-teman. Coba kalau gue pakai ini di sini, use nggak bisa kan? Pasti ada gitu. Riko Nanda, Adib, pakai tangga, tapi tidak bisa digunakan. Harus ada kayak triggernya gitu loh, Mas Supri. Riko Nanda, guys, jangan lupa subrek, guys. Guys, bantuin subrek, guys. Bang Samsudin, halo Bang Samsudin. Selamat datang Bang Samsudin. Hagiza Wijaya, halo Bang. Halo juga. Coba di rumah ini, apakah ada yang bisa kita ambil di atap-atap gitu kan? Apakah ada yang bisa kita ambil di atap-atap gitu? Yang dipakein kursi ya kan? Enggak ada loh. Bentar teman-teman. Harus kemana sih ini? Kasat Pulau Mangin, halo Kasat Pulau Mangin. Aduh, kemana ini, guys? Padahal udah hampir lengkap loh, tinggal kabel, guys. Tuh, komponen hilang, roll kabel. Roll kabel. Ada memo lagi di sini. Gue belum ambil ini memo di sini, teman-teman. Lama nggak lihat ya, Adib Din, Riko Nanda, Adar Ardi Tirta, Bilal Ski, Hagiza Wijaya. Halo Bang, halo semua. Memo. Selasa Pahing 26 Oktober 2010 18.10 nih. Warga berhamburan keluar rumah seiring dentuman yang menggaung memecah keheningan sore. Abu tebal membumbung tinggi memenuhi langit kelabu, menyambut kilatan-kilatan petir yang membenam menuju puncak Merapi yang menyala kemerahan. Dalam sekejap abu memenuhi pandangan, tanah berguncang, orang berlarian, teriakan dan isak tangis memenuhi suasana sore ini. Buh, gila, cuy. Wah, game Indonesia. Iya, game Indonesia ini, Bang. Cuman kabelnya yang harus kita ambil. Harus cari. Gue belum dapat kabel. Di mana ya kabelnya? Kita nggak bakalan bisa progres dan melihat hantu-hantu lagi kalau
belum dapat kabel itu, teman-teman guys. Masalahnya harus kemana ini? Kabel, kita butuh kabel. Ini genset kan, cari tanda mata dah. Pocong masih ada nggak? Pocong di sini guys. Udah hilang pocongnya. Udah nggak ada pocongnya. Poci udah hilang. Coba gua keluar dah. Kita keluar dari area sini dah. Oh, pocong itu emang tadi kan diibaratkan, bukan diibaratkan sih, di apa namanya, selalu diidentikan dengan pohon pisang ya. Jadi makanya tadi di situ ada pohon, ada pocongnya di situ dekat pohon pisangnya. Anissa Larasati sampai jam berapa? Sampai jam jam 3 dah waktu Indonesia Tengah dah ya. Dapat ending adik-adik. Pengecut. Menjadi pengecut bukan berarti kalah dengan keadaan. Terkadang pengecutlah yang dapat bertahan dan menyaksikan akhir sebuah cerita dibanding dengan karakter utama yang nekat lalu terjerumus oleh keberaniannya sendiri. Jadi ini game cari-cari ending kayak Pamali, teman-teman ya. Ini game cari-cari ending kayak Pamali adik-adik. Oke. Kita retry dulu. Bisa nggak kita lihat ini ya? Coba retry teman-teman ya. Buset, dapat ending pengecut gue. Loh, kenapa ini? F untuk menyalakan dan mematikan senter. Oke. Bentar. Escape membuka main menu. Oke, achievement. Oh, ini guys. Ya, yang pertama ya. Yang pertama, ntar mungkin suaranya kayak gini nih. Ending ada ending selamat, kemudian ada ending tersesat selamanya. Alternate ending pengecut, bunuh diri, teror, kebakaran, kesurupan, celaka, dan cacat. Oke, kita cari satu persatu ya teman-teman ya. Seru banget. Seru juga. Iya, Hidayat. Makasih 6690. Gua nanti pengen lihat ini subbreaker-nya 6969 guys. Angka tercantik ya yang seluruh ada di Indonesia ya. Di seluruh dunia ya, 6969 guys. Bentar. Roll kabel. Ini makanan kucing kan? Itu guys, lihat guys, itu guys, di sana ada pocong tuh. Tapi pada saat kita senter dia hilang pocongnya ya. Tuh. Tadi bisa bundir, Bang. Iya, bundir, bundir, bisa bundir tadi itu. Jangan pernah lakukan itu lagi. Apa? Samperin enggak sih? Udah disamperin, dia kasih jumpscare itu. Nama gamenya apalah ini gamenya. Ini bang gamenya bang. Di telunjukku itu loh. Ini pocongnya nih. Ini pocongnya nih ya. Lihat itu pocongnya guys. Tapi pada saat kita senter dia ngilang. Tada. Itu dia guys. Diidentikan dengan apa namanya? Diidentikan dengan itu apa sih? Pohon pisang ya. Gak usah nyalain dulu gensetnya. Yang penting kita dapat dulu semua barang-barang, guys. Curhat dikit. Aku ikutan mini tour nih buat have fun, malah ketemu mantan rebellion. Mantan rebellion. Wah, GG dong. Sulit dong. Noval Uval Gunawan Santoso siang, pakai foto profil aku ya. Kita ambil dulu ke sini ya, teman-teman. Mana tadi? Mana tadi tuh kepala buntung di sini, guys? Wah, gua enggak sadar cuy, ada kepala buntung tadi di sini, guys. Wah, hilang dia, guys. Loh. Oh, alah, semua inventory udah ada, adik-adik.
Sudah ada semua. Jadi kita gak perlu ngulang lagi. Tapi talinya mana ya? Harusnya kan gue bisa bundir gitu. Bang Gacor, halo Bang Gacor. Tekan CTRL untuk menunduk. Nah ini. Loh kok gak bisa bundir? Loh. Oh alah, gini guys. Gak bisa ya? Mr. Pisogok 20.000. Di atas kepala rambut, yang di bawahnya janggut. Apa yang di bawah perut tapi di atas tong-tong? Jam! Pasti kalian tahu namanya. Astaga, udah gak bisa lagi diambil. Ya Allah, ngebug gamenya guys. Udahlah. Ambil. Coba. Bundir. Come on. Winar Joyo, halo bang. Gacor Elvan Winar Joyo. Bunuh diri. Bunuh diri bukanlah jalan keluar dari sebuah masalah. Setiap masalah perlu dihadapi dengan cara dan penanganan yang tepat. Apakah kamu yakin dengan bunuh diri semuanya akan selesai? Aku sih tidak. Ya, dapat ending bundir guys ya. Halo bang Winar Joyo, bang Gacor. Eh guys, jangan lupa guys yang udah subscribe, ayo absen sini. Absen yuk guys. Yuk, absen guys. Yuk absen guys. Selamat, Anda telah menyelesaikan misi bunuh diri. Andi Agung of Andi Agung Kifari AZ Gacor Winar Joyo 2. Oke, terima kasih Bang Winar Joyo. Kita retry lagi ya. Retry. Oke, let's go. Raffi Fadila, halo Bang Winar Joyo 2. Oke. Oh, jadi setiap kita setelah menyelesaikan ending, kita bakal ngulang dari tempat yang ini ya, tempat yang sebelumnya ya. Mas Din, alternate ending ya. Tapi kabel roll susah banget loh dapatnya loh. Barangkali harus. Oh gini guys. Apakah tangganya gue timpa aja di sini ya? Kayaknya tangganya timpa aja di sini teman-teman. Drop coba di sini. Allah. Bukan gitu ya. Terus lewat mana? Ada bukaan gak? Gak ada bukaan adik-adik. Gak bisa teman. Sini. Ini tangganya bukan buka. Tuh tangganya bukan buat itu guys. Main apa? The Gondomayit ini loh guys ya. Perhatikan ini ada tulisan game. Nanti gue kasih tanda merah dah ya. Tulisan merah biar semua pada baca dah. Tirlir, halo Tirlir. Winar Joyo 2, RF Games, halo. Gua kekurangan kabel ya, adik-adik ya, teman-teman ya. Gua kekurangan kabel panjang nih. Gak tahu harus kemana lagi ini, guys. Astaga, temukan kunci gudang jamur. Masih ada di situ. Ya udah. Ini kalau gua ambil. Loh. Terus fungsinya dupa buat apa, coy? Buat apa bakar dupa? Apa gunanya bakar dupa kalau nggak kepake? Gitu, kalau nggak ada apa-apanya. Ini ada lagi kuncinya nih. Ini kita udah ambil kunci. Jamurnya udah kepake, udah keambil juga. Ntar teman-teman, kita nyari-nyari kabel panjang nih, kabel roll nih. Apakah kabel rollnya ada di ruangan perkakas atau di mana? Nggak tahu juga ya. Pokoknya cari-cari aja, cari-cari. Mas Aditya Anarta, halo bang. Jaga kesehatan ya mister sekeluarga, terutama anak. Sekarang lagi naik kasus demam berdarah, terutama pada pasien anak-anak. Rumah sakit pada penuh. Wah, itu juga ya teman-teman ya. Informasi dari Mas Aditya sangat berguna bagi kita semua. Jaga kesehatan teman-teman. Kemarin udah ada yang kena DBD tuh, Bang Supri Kupret tuh.
kena DBD tuh. Suara-suara gak jelas guys. Suara-suara gak jelas guys ya. Suara-suara gak jelas guys. Oh, oh, oh. Ini skopnya bakal jatuh nih. Kabel roll mana coy? Ini pipa nih. Selang tadi juga gue dapet di mana selangnya? Android nggak tahu. Ken Master, halo Bang Dandi Nostagio Rosta, halo Bang ya. Game request Joko Anwar, maksudnya apa Bang? Vito Gauss, tebak siapa aku? Pengen banget ditebak. Akif Bola 45. Akif Bola 45 agen ano ya? Agen judol ya? Halo Akif Bola 45, halo Kak, halo Bang. Pipa udah ada, selang udah ada. Roll kabel yang belum didapat, teman-teman. Roll kabel sulit amat. Sini bukan? Apa sih? Gak jelas banget, sumpah dah. Masih aja nongol. Enggak, di sini kan dapat selang kan? Adrian Semabit, halo Bang Adrian Semabit. Aish, Allah. Loh. Maksud? Tabung gas mesti diambil, coy. Tinggal roll kabel adik-adik. Itu di kiri pojok nyawa. Iya, di kiri pojok ada nyawa. Gak ada lagi loh tempat yang bisa kita temukan ininya, roll kabelnya. Di mana ya guys ya? Naila Ramadinense Asani, halo Kakak Naila, Andi Agung Kifari, Adrian Semabit. Iya. Gue sempat lihat demonya di situ. Oh, Bang Dandi Nostagio Rosta. Oke, makasih Bang Dandi. Deket tempat tidur. Oh, alah iya, Bang Dandi, GG Bang Dandi, guys. GG gaming enggak, guys? Nah, ini dia, udah ada kabel roll. Oke, lengkap lah sudah. Viola Natania Cristabel, halo. Masih ingat dong? Viola Cristabel. Atun Lucu, halo Bang, halo juga. Belum. Buka ini dulu teman-teman ya. Kabel roll, terus kita baru use di sini nih. Nah, udah lengkap. Kita nyalakan dulu ya, nyalakan dulu ininya ya. Marzuanti Eko, main apa Bang? Ini loh, ada judul di sini, The Gondomayit 2 ya. Desa Gondomayit 2. Ngambil bensin dulu, kalau nggak salah bensin ada di sini guys. Apa cuy? Kok dia tiba-tiba kayak gitu? Stamina yang mana ya? Stamina ya? Atun Lucu, jangan lupa ini ya, jangan lupa absen ya teman-teman ya. Yuk absen guys. Guys, bantuin subrek guys. Aldian Prayoga Subagio, halo, sehat dong abangku, menyala. Raymanda Raus Caca, halo Bang semua. Ada objektifnya nggak? Ada dong, objektifnya ada. Ini masuk ke dalam kos Karangsari, mencoret-coret foto Risa, bermain jalangkung, naik ke lantai 2, temukan jalan keluar. Itu objektifnya. Oke, udah jelas Fazri. Raffi Fadilah, halo.
Aku udah main sampai tamat yang benar, Viola. Samsudin, hello neighbor, boleh. Tuh dia kayak capek tapi enggak ada kayak staminanya gitu, enggak ada bar staminanya ya. Gunakan dulu ini kayak gini. Kemudian kita pergi ke kolam ya. Ken Master, makasih Bang Ken Master. Makasih Bang Ken Master ya. Eh guys. Eh guys, yang udah subscribe ayo absen sini. Ayo absen yang udah subscribe. Thank you semuanya. Beneran bagus enggak bohong. Apaan ya? Gimana cara nyalain pompanya? What? Loh. Mana cara nyalain pompa, cuy? Mesti nambah pipa kah? Wah, selangnya cuy, belum ada cuy, selangnya cuy. Selang kayaknya belum ini, belum keambil deh. Emang ada bugnya, mungkin tadi tuh bug ya, tulisannya udah kepasang tapi ini, tapi sebenarnya belum. Naila Ramadhan Sahasani main apa bang? Ini loh, ada tulisan game sekarang ya. Makasih yang udah subrek, thank you. Terus pasang lagi. Nah. Nah. Nah, let's go, bro. Let's go. Ikan lelenya masih bisa berenang adik-adik. Kok dia ngikutin gua, guys? Ini ada apa ini? Ambil permata apa ini? Permata kah? Ada sesuatu guys ya. Kristabel, halo Bang Kristabel. Buset, lelenya ngikutin kita guys. Mau diterkam lele kita. Nah ini ya teman-teman ya, kita lihat dulu nih dapat apa nih. Oh dapat ini, dapat ini guys. Ini apa nih? Merah delima. Batu merah delima dipercaya memiliki beberapa khasiat bagi pemiliknya. Di antaranya memberikan perlindungan baik secara fisik maupun gaib, memberikan kesehatan dan memperkuat energi tubuh, serta mendatangkan kekayaan. Shafia AZK Alif Ramadan, puasa nggak bang? Puasa dong, jangan lupa subrek ya. Guys, bantuin subrek guys. Guys, bantuin subrek guys. Guys, bantuin subrek guys. Eh ini nih, salah nih, gua salah pencet. Eh guys, yang udah subscribe, ayo absen sini. Absen, absen guys. Yuk, absen guys. Waciu, waciu, halo bang waciu. Kita baca dulu ya semua ya, ini apa nih? Lonceng sapi yang berbunyi tengah malam biasanya dikaitkan dengan kedatangan makhluk halus yang mengganggu hewan ternak. Di beberapa daerah dikatakan jika mendengar lonceng sapi malam hari pada jam 1.00 hingga jam 03.00 biasanya akan menemukan hewan ternaknya mati misterius di pagi hari. Oke. Koin RP100 tahun 1978 bergambar wayang dan rumah gadang, rumah adat Minangkabau, dipercaya dapat mengusir masuk angin jika dipadukan dengan minyak kayu putih atau balsam, kemudian dikerok guys ya. Kemudian dikerok, ini koin kerokan, iya ya Mas Vipi, ini nih. Hutan untuk kesejahteraan, RP100, wah sekarang udah gak ada lagi uang 100 guys, cuma uang 200 koin kan. Jamur emas, jamur emas, jamur yang tumbuh di lereng Merapi 100 tahun sekali. Kemunculannya sering dikaitkan dengan datangnya bencana atau wabah. Wah. Kalau gua mah jamur emas kayak gini dilangsung ditilep, guys. Gua langsung tilep, sumpah dah lumayan loh, dijual dapat emas loh. Siti, halo Siti, let's go ya. Inventory tutup, tutup guys, tutup guys. Nah ini ada sesuatu yang kita bisa apa ini di sini? Oh harus naik ya? Ini kayaknya tangga deh.
tertimpa dan menyisakan sebuah lubang ya. Kayaknya di situ kita harus taruh ininya. Ada lagi sesuatu di sini nih. Ambil apa nih? Memo ya. Ini kunci buat apa nih? Kunci misterius. Kunci dengan desain lama sepertinya untuk membuka ruang yang cukup penting. Oke ya. Bentar, ada lagi barang di situ, guys. Ada lagi barang di sini nih, apa nih? Ini apa nih? Ini apa, guys? Oh, itu kayak tunggu, baca memo dulu ya, teman-teman ya. Ini. F dulu nih. Gua baca memo dulu, guys. Nah, ini ada sesuatu di sini nih. Pring petuk. Ah, siapa yang tahu nih pring petuk nih? Apa nih pring petuk? Wong Jowo ini siapa yang tahu nih? Gua masih punya koin perak itu. Oke. Wong Jowo sopo yang ngerti nih? Pring petuk nih. Bambu yang arah tumbuhnya tumbuh tunas ruasnya berlawanan. Pring petuk dalam kebudayaan tradisional Jawa adalah satu pusaka atau jimat yang dianggap dapat mendatangkan keberuntungan bagi pemegangnya. Pasti kalian yang di Jawa nih kental banget kan dengan budaya-budaya kayak ginian kan. Pring petuk dijual bisa laku 1 M. Ah, yang bener. Wah, gokil. Hoki banget orang yang dapat kayak pring petuk kayak gitu. Sultan mendadak, anjay. Nah, ini tangganya gue udah tahu nih. Tangganya pasti ditaruh di sini kan. Pasti taruh sini, guys, tangganya, guys. Drop sini nih. Nah, kan. Oh, dia naik, guys. Wala. Buset dah. Ini lagi siapa lagi namanya ya? Bayu ya? Budiono, Bayu siapa lagi ya? Ambil apaan, coy? Gua kok bisa ambil sesuatu gitu di situ tadi? Oh, ini, ambil ini. Oh, kita bakal bisa masuk ke dalam ininya. Ah, apa ini? Apa itu, guys? Telur apa tuh? Telur burung, telur buaya, telur kadal. Ya, udah nggak ada lagi baterainya, adik-adik ya. Baterai udah habis, kayaknya gue bisa keluar dari pintu sini. Pintu keluar buat mana, cuy? Keluar lewat mana, guys? Assalamualaikum, Bang. Ini game apa? Lah itu ada. Butuh baterai untuk nyalakan senter. Baterainya udah habis, Bambang. Didorong dulu kayak gini, guys. Nah. Oke, aman. Kita udah bisa masuk ke dalam ini ya. Putri Karangsari ya, kos putri ini ya. Kos putri Karangsari. Oke, udah masuk. Masuk, guys. Mudah-mudahan dapat baterai dah di dalam dah. Udah nyala juga ininya kan? Nah, ini kita gunakan dulu ini nih. Linggis. Apa? Apa instruksinya? Linggis untuk menggali lubang, mencongkel, mencabut paku dari suatu permukaan atau untuk keperluan lainnya. Oke, let's go. Ya, Siti, Michael, halo Muslim Kayum, Chat, halo Bang Chat. Buset. Gitu amat animasinya. Oke. BLR Iman, halo Bang. Udah kebuka. Wah, mantap, udah kebuka ya, teman-teman ya. Siang Mas Tiket. Gimana kabarnya ponakan? Lagi lucu-lucunya kan? Udah diajak jalan-jalan belum? Ah, objektif completed ya, objektif. Nah, ini kita udah masuk ke dalam kos Karangsari udah.
Erza Rizk Ash, halo bang semua. Temukan kunci kamar A1 untuk membuka pintu. Oke. Itu tadi gue masih bisa pakai, udah nggak ada guys. Udah nggak ada linggisnya, linggisnya udah nggak bisa kepake. Belum jalan-jalan bang, mau siap-siap vaksin DPT demam pasti. Iya katanya hati-hati mas tiket ya, soalnya lagi musim demam berdarah tadi kata mas Adit. Let's go 7000 subs. Guys 4 lagi teman-teman ya, 4 lagi kita 6700. Ayo guys di push, push subbreakernya guys. Guys bantuin subbreak guys. Guys bantuin subbreak guys. Itu apa itu, berisik banget. Hidupkan. Nah, gak ada baterai pula guys, kita butuh baterai nih. Ambil dulu memo, let's go. Sekali gak ada baterai sih, jadi gak kelihatan semua. 66699, makasih ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Kita buka lagi dulu memonya untuk mengetahui jalan ceritanya apa nih. Nah ini Minggu PON 12 September 2010. Win, ini Bapak Risa nitipin kunci kamar. Risanya keluar dari pagi, nggak ngabarin bapaknya. Siang ini bapaknya harus pulang, nggak tahu kenapa kok rautnya sedih banget ya. Pokoknya ntar kalau Risa balik, tolong kasihin kuncinya. Aku ada acara sampai malam. Oke. Dan sayangnya mungkin di waktu ini tuh mereka semua istilahnya nggak balik ya, karena desanya udah dilahap sama Gunung Merapi gitu. Waalaikumsalam Kinan City. Iya Naila, bang abis ini aku mau jalan-jalan ke mall bang. Oke mantap. Tadi itu kunci apa? Ini kunci misterius. Ini kunci kamar Risa. Kunci kamar milik kos milik Risa yang dititipkan oleh bapaknya kepada Ajeng. Oke. Kayaknya tadi itu kunci A1 deh. Coba. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa juga adik-adik. A3 ya. Dari mana kita tahu caranya? Kita tahu kalau ini kamarnya si Risa, si Ajeng, si ini, si Ono, si Bambang. Sabiu, Adi. Adi Wangsa, halo Bang Sabiu, Adi Wangsa. Selamat datang. Nggak nemu loh. Baterai juga kagak nemu-nemu, guys. Ambil. Apal? Oh, anu jelangkung, jelangkung. Ada temanku guys. Tuyul adik-adik, tuyul adik-adik. Naik lantai dua. Opo lagi kicoy coy. Benda tajam untuk membuat bumbung rumput liar. Bentar, bentar dulu. Ini kunci apa lagi ini? What? Banyak banget kuncinya. Ariski Setiawan, halo Bang Ariski Setiawan. Kayaknya itu kita bakal gunakan pemotong rumput itu ya. Siti, iya Siti. Kenapa Siti? Buat apa cuy nyalain kompor? Gini kali ya?
Sedih bang. Udah hampir 12 bulan gak. Eh 6700. Bukannya udah, bukannya kemarin udah senang gitu. Astaga, tunggu bentar guys. Mau masak gas bang. Iya. Tar. Eh bukan ini cuy, gak bisa cuy dipakai cuy. Eh ambil, apa yang bisa diambil? Apa yang bisa diambil guys? Siang. Iya, kan dua itu kata Mas Fenrir. Muhammad Sandi, halo Bang Muhammad Sandi. Aduh, gimana lagi ini, guys? Eh. Apa, cuy? Eh, iya, tadi ada kunci sih. Kunci kamar kosong. Lah iki, kunci kamar Risa. Yus coba. Gak bisa, kamar kosong yang mana kamar kosongnya? Eh ini dia nih. Suara tuyul, kok kayak ada suara tuyul. Kunci lagi ya teman-teman ya. Aduh baterai, gue butuh baterai, butuh banget baterai gue guys. Bang cari ending, iya banyak banget endingnya nih. Rafael Akbari, ayam bakar. Itu apa lagi di depan sana? Kayaknya kita bisa ambil itu deh. Kayaknya itu kayak apa gitu, sesembahan atau apa itu teman-teman. Sabio Adiwangsa, halo Bang Muhammad Sandi. Aidil, halo Bang. Ketawa dulu. Makasih Jinx. Hewan juga makhluk hidup, makhluk yang butuh untuk berkembang biak ya. Guys, bantuin subrek guys. Guys, bantuin subrek guys. Bantuin subrek guys ya. 300 lagi kita 7000 teman-teman. Kunci kamar Ganis di gudang bersama. Eh asal bro, saya. Lu tahun baruan ngapain? Terjun payung. Masa lalu guys, masih ganteng-gantengnya ya teman-teman ya. Number 5, plate smashing, lempar piring ke rumah orang, Denmark. Makan tuh piring. Wow, kelihatannya kok violent banget ya. Tapi di Denmark, semakin banyak piring pecah yang you guys terima di depan pintu kalian, you guys. Artinya semakin baik. Itu menunjukkan kalau sahabat, teman, dan keluarga menyayangi. Duar dulu gak sih? Let's go bro, mantap. Ya. Ganis. Informasi yang menarik, iya dong. A8, A7. Eh. Butuh apa cuy? Diper ini nih. Gayung nih, kita udah punya gayung nih, ini diper nih ya. What the hell? Di drop nih harusnya. Ya kan? Diper, udah ada diper ya. Ambil.
Ambil. Nah ini. Ambil dulu. Kita baca memo dulu. Oh, ini telur-telur apa nih? Ini guys, ini anunya ya. Ini kayak legenda-legendanya, teman-teman. Telur angsa busuk atau sering disebut telur angsa calang kono, calang. Telur angsa calang, guys, di Jawa ya, konon katanya memiliki khasiat di dunia perdukunan Indonesia. Manfaatnya antara lain adalah pagar gaib di rumah, penangkal santet dan pelarisan. Mantap, guys ya. Raivan Ardiansyah, halo. Guys, bantuin subrek, guys. Guys, bantuin subrek, guys. Guys, bantuin subrek, guys. Tapi barangnya mereka ini adalah penurunan. Okay, let's just start with tips number one. Numero uno, number one, dengerin lagu. Dengerin lagu ini sebenarnya cukup ampuh karena you guys dapat langsung mendengarkan fans. Irep, adik-adik, irep ya. Plus, betapa gantengnya dulu gua, guys. Hati kita senang, kita pasti nggak bosan. Tapi, you guys dengerin, jangan cuma denger doang. Tapi sih, Klasta, halo Bang Klasta. Sambil dengar. By the way, mungkin Ali jago bahasa Inggris karena ceritanya dulu waktu kecil gue sering banget nyanyi sambil dengerin lagu. And my favorite song was Sleeping Child. The one so well that you made your own. Lagi cuman monster. Ya, udah bener gue fanat itu. Itulah pertanda kalau guru ke ini bakal jago bahasa Inggris. Buktinya bener kan? So, lengkapnya tips pertama, dengerin lagu sambil nyanyi. Kemudian tips number two, yaitu watch movie. Nah, ini dia masalah. Lagi nyanyi, udah selesai guys. Oke, let's go, tunggu, hilangin dulu facecamnya. Terima kasih Mas Tiket, thank you so much, arigato. Ya, penangkal santet dan pelarisan. Jadi kalau kalian mau jualannya laris ya pakai itu ya teman-teman ya. Pakai telur angsa calang. Memo 10, Jumat Kliwon 18 Desember 2009. Bukan 2010 nih. Masih kurang satu bahan lagi, aku butuh bajunya. Tapi dari mana aku bisa dapat rambutnya tanpa ketahuan? Kamarnya sudah dibersihkan setelah jenazahnya diambil. Siapa ya ini ya? Misterinya ini banget ya. Sus banget loh. Lilin buat apa nih? Apakah kita butuh lilin di sini? Clothes. Twig apa twig ya? Twig kayaknya, aduh enggak ngerti gua apa twig, guys. Twig itu apa cuy? Tengkorak. Buset. Itu twig. Bukan. Ini. Figur tengkorak, alat peraga anatomi struktur tulang manusia. Oke. Pring petuk. Ini kan udah tadi nih, pring petuk nih. Kenapa ada lagi di situ ya? Guys, bantuin subrek menuju 7000 subreker, teman-teman ya. Guys, yang udah subscribe, ayo absen sini. Tinggal 300 lagi. Udah nggak ada pintu yang bisa kebuka, teman-teman. Twig, kalau nggak salah itu adalah ranting pohon ya. Clothes, baju, pakaian. Nanti sahur live lagi, ya boleh dicoba sahur live lagi. Main game apa nih? Tuh ada di judulnya tuh, game The Gondomayit 2, bang. Puasa. We'll be right back.
Gini ya, gue kasih tahu sama kalian ya, teman-teman ya. Aku akan memberitahukan sebuah informasi yang sangat penting, teman-teman ya. Ingat adik-adik ya, di bulan puasa itu, puasa kalian afdol bukan karena tidak ada godaan ya. Janganlah sok-sok bilang astagfirullah solar storm ya. Jadi gini, puasa itu ketika tidak ada godaan ya pahalanya ada gitu ya. Tapi ketika ada godaan, kemudian kalian mampu menahan godaan tersebut, tidak mengikuti nafsu kalian dan menahan godaan tersebut, justru itu yang lebih banyak pahalanya daripada orang yang puasanya diem doang, gak ada godaan sama sekali gitu loh. Sehingga yang mengatakan kalau di bulan puasa itu setan dibelenggu, sebenarnya menurutku itu kurang tepat lah ya. Justru dari dulu itu selalu kutanamkan kalau di bulan puasa itu setan-setan, hantu-hantu dan iblis-iblis itu malah dilepas semua untuk menggoda dan merayu umat manusia agar mampu mempertahankan pendiriannya untuk tidak melakukan hawa nafsu yang dia inginkan gitu loh. Justru dengan adanya godaan, namun orang tersebut mampu menahannya. Justru mereka lah yang ditinggikan derajatnya oleh Yang Maha Kuasa gitu loh. Jadi siap-siap aja, tahan aja guys, lihat aja terus guys ya. Lihat terus, tahan godaan guys, tahan terus. Tahan adik-adik. Tahan godaannya. Tahan godaannya adik-adik. Tahan godaannya. Tahan. Tahan. Kan dosa bang lihat yang kayak begituan. Iya, biarkan dosa kalian itu nanti aku yang tanggung ya. Tapi ketika kalian mampu menahan nafsu kalian dengan melihat yang kayak begituan, itulah tandanya puasa kalian afdol gitu loh. Biarlah dosanya lari semua ke gua gitu ya. Anggaplah ini gua memberikan kalian tes gitu. Gua iblisnya, gua setannya gitu loh. Come on guys, let's go. Masih ada setengah perjalanan adik-adik. Tahan. Pandangan pertama rezeki, pandangan kedua apaan? Sampai mati ya, judul lagunya ya. Mantap. Anjay. Tebak bunyi. Bunyi apaan? Anjay. Habis. Terima kasih Mas Tiket sudah menguji kita semua agar puasa kami semua ini bertambah pahalanya dengan menahan hawa nafsunya gitu loh. Oke, let's go, kita lanjut teman-teman ya. Let's go, mari kita lanjutkan petualangan kita. Petualangan si Bayu, kalau nggak salah ini Budi Bayu, siapa lagi namanya ini. Tweak, butuh tweak teman-teman. Buka A1, cuman masalahnya kuncinya nggak ada. Coba kunci misterius ini deh. Bukan kan? Kamar Risa. Oh ini A2 kamar Risa. Oke. Hilang gak kuncinya? Loh, enggak. Enggak guys. Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut. Teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liu betawa bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunia,
hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Mantap, terima kasih Bang Ustaz. Let's go. Apa nih ini? Loh, ngambil-ngambil barang kayak gitu doang. Gak ada loh. Ambil iya, tapi ambil apa, Mas? Ambil apa sih, guys? Kita butuh twig. Ada kayak tulisan ambil gitu, tapi gak tahu mau ngambil apa, teman-teman, guys. No, nggak ngerti aku mau ngambil apa. Ah, ini A5 kebuka nih. Nah ini nih. Nah ini. Wih, buset. Apa nih, penjual parfum atau member card? What the hell? Alkenzi, makasih Bang Alkenzi. Guys, bantuin subrek, guys. Yang udah nongol dari tadi dan belum subrek, ayo subrek. Apa nih? Kartu member karaoke Pesona Gondomayet atas nama Yuni Wardani. Oh, ho, ho, ho. Jadi dia pemandu karaoke kayaknya ya. Kadang-dangan karaoke member card. Oke. Dan juga kayaknya ini orang yang tinggal di kamar kosan ini kayak agak suka minum-minuman keras ya, teman-teman ya. Dibuktikan dengan banyaknya botol-botol kaleng-kaleng minuman miras yang ada di sini. Apa tadi cuy? Cloth. Ini usah cloth di sini. Ntar ya. Ada sesuatu yang bisa diambil tapi enggak. Enggak bisa diambil. Tuh, selalu ada muncul tanda ambil tapi kagak ada yang bisa diambil, guys. Bang, kamu ganteng. Oh iya dong, makasih. Ini ada kunci. Oh bukan, itu kunci yang gue pegang ya, teman-teman ya. Memonya, apalagi nih, memo baru lagi nih ya. Aku sempat ngintip malam itu 9-3, sial. Sisanya gak kelihatan, tertutup tangan si sombong itu. Wah, misterius banget nih. Banyak banget hal-hal misteri yang belum kita ungkap di dalam desa Gondomayet ini ya. Tuh, minuman keras tuh. Ah, ada memo lagi, teman-teman nih. Ini apa? Muri Arlas. Halo Bang Muri Arlas. Oh ini Risa, Risa Maba. Oh, A3 itu Risa, jurnal Risa, guys. Mas Rudi penjaga kos, Winda. Winda bersaudara kali. Guys, jangan lupa subrek, guys. Guys, bantuin subrek, guys. Ajeng teman Winda, A5 Yuni, Rengganis, Tantri anak baru, gudang bersama. Oh ini A3 ya, artinya kita harus ke A3 deh. Game apa nih itu loh? Game The Gondomayet 2. Masa nggak jelas sih ininya? Itu kayak selalu ada yang bisa diambil, tapi gue pada saat pencet E nggak bisa apa-apain loh. Ambil? Apaan? Oh, ngebug, guys. Itu ngebug. Jadi kita bisa dapat 2 kunci kamar Risa ya. Soalnya gue pegang terus kunci kamarnya. A3 artinya. A3, guys. Hantunya hilang, kebanyakan mondar-mandir kita, teman-teman. Jadinya hantunya udah nggak ini. Kapan balik kembali ke normal? Mei Bang. Baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari.
memberikan kita. Asik goyangan pascol, let's go. Insyaallah jadi inspirasi. Asep, ampun. Bang Jambu, sorry Bang Jambu. Bang Jambu, jago mulu. Bang Jambu, sorry Bang Jambu. Jago. Sorry Bang Jambu, ampun Bang Jambu. Wih, tanes jit. Halo Bangket, Alkenzi, Selo, Supandi, Supandi. Bang jago. Ini bukan kamar Risa ini nih. A3 nih. Nah, kamarnya Risa. Ada sesuatu. Ada sesuatu, guys. Memo dari Risa apa nih? Apakah ini pesan terakhir Risa, teman-teman? Ya. Apakah ini pesan terakhir Risa yang mengatakan bahwa dia akan pergi dari dunia ini selama-lamanya ya? Kalian tak perlu repot lagi. Minggu 12 September 2010, guys ya. Apakah ini pertandanya, guys? Sepertinya iya ya. Kita close dulu. Makasih Bang Ket. Ada kayak laser-laser gitu. Missing komponen foto Risa, korek, spidol, lilin. Gua udah punya lilin. Apa nih? Twig. Oh, itu buat itu, guys. Buat apa? Buat jelangkung-jelangkungnya itu loh. Kain. Ini foto Risa nih. Ini fotonya Risa, guys. Bang main FF Putran Deng Tasik, halo. Ini fotonya Risa, teman-teman. Foto seorang gadis bernama Risa, konon dia adalah primadona di kampusnya. Oh, begitu. Begitu. Spidol, kita butuh spidol. Cuman bentar ya, teman-teman ya. Nah, ini kita harus gunakan enggak di sini ya? Drop ya. Oke, korek. Drop ya. Loh, koreknya di mana? Korek udah. Oke, udah nyala. Klairin Haruko Tanzir, halo Bang. Pemuja sejati, halo. Selo Supandi, Samurai Dogo, spidol, tinggal spidol ya, teman-teman ya, yang belum kita temukan ya. Tinggal spidol. Ayo cari spidolnya, guys. Sebenarnya yang agak kurang di sini, gue kurang baterai ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Spidol, gue belum dapat spidol ya. Nggak terang gitu penglihatannya. Alkenzi Dia Suciawati, halo Bang. Sucamawati ya. Coba teliti lagi ya, kita cari spidol ya, teman-teman ya. Ini spidol bukan ini. Ini harusnya spidol ya. Bukan, guys. PC-mu lebih bagus daripada YouTube lain. Terima kasih. Di sponsor, sponsor semua, Bang. Aku juga lihat Abang live pas hari Kamis yang malam Jumat lihat mayat. Iya, Klarian Haruko Tanzir. Makasih, Kak. Cari-cari. Nggak ada, guys. Abang ganteng, makasih. A6. Temukan kunci kamar 6 untuk membuka pintu. Aduh. Cobalah pakai kunci jurnal Risa aja lah. Nggak bisa, guys. Twig. Ini juga apa ini? Kembang kantil nih. Bunga kantil memiliki bau semerbak di malam hari. Bunga ini bisa digunakan sebagai susuk
umumnya digunakan oleh kaum wanita sebagai penambah pesona kecantikan. Bunga kantil yang digunakan sebagai susuk tidak akan layu. Wow. Kantil itu apa? Melati ya, teman-teman ya? Human oh human, hi. Twig, butuh twig. Harusnya sih kita selesaikan yang puzzle-nya kamar Risa dulu ya. Live lagi jam berapa? Ini jam berapa nih? Ini jam 2.14. Jam 3 gua off ya. Kita harus dapetin spidol sebenarnya, guys. Itu yang kurang ya. Spidol yang kurang. Ayam bakar setannya mana, Bang? Sebelah kiri atas, Bang. Ah, nggak bisa kebuka. Coba pakai kunci yang lain, kunci yang ini nih. Use coba nih. Nggak bisa juga, guys. Ini spidol bukan? Spidol mantep. Oke, dapat spidolnya. Spidol buat si di kamar Risa ya. Ayam bakar iya, Alkenzi. Halo, Bang. Guys, bantuin subrek, guys. Bantuin subrek, guys. Ini ya, kita harus taruh di sini ya. Nih. Ini kan sisa spidol sini. Kita drop spidolnya di sini. Terus done. Buset. Anjir. Ya Allah. Halo Papoy Gim. Mbak. Guys, bantuin subrek, guys. Gitu amat. Oh Allah. Mencoret-coret foto Risa. Oh Allah, kasihan cuy. Sebenarnya mungkin kisahnya kisah sedih ya. Dia tuh kayak apa sih, guys? Bundir dia, guys. Bundir dia, adik-adik. Masalah hidupnya juga nggak tahu kenapa dia ya. Tapi kesian banget loh. Harus sampai bundir kayak gitu loh. Apa masalahnya ya? Jumpscare kurang serem. Iya yang sekarang Mariska Kusuma Dewi. Yang tadi di awal-awal, buset. Naujubila bikin kagetnya. Nah, kemudian kita kesini lagi nih. Ini harusnya bisa dipotong kan? Benda tajam untuk membuang rumput liar. Bukannya ini benda tajam? Banyak banget bug-nya, sumpah. Jadi ingat Sayori. Sayori apa? Saus tiram Sayori. Siapa yang mau lihat? Ini pertama kalinya ada orang di dunia masak gas, guys. Kita masak gasnya ya. Oke, guys. Kocak anjir. Bang Saitama ya, iya. Aduh, susu.
sulit banget. Apa itu yang bisa diambil? Gue dapat. Oh, itu bug untuk duplicate item ya dia ya. Itu apa sih? Gimana sih caranya, teman-teman? Mana caranya ke sana, cuy? Di sini guys, kursinya coba diambil, nggak bisa diambil kursinya. Itu apa itu di sana? Nggak bisa lompat, iya Frostcat nggak bisa lompat karakternya. Terkunci. Kita butuh pisau sih. Nih ini yang belum selesai teman-teman ya. Butuh apa? Butuh twig. Kita butuh twig, butuh clothes, butuh pakaian, tapi kayaknya ranting ya, teman-teman ya. Ini kan tugasnya adalah untuk memanggil arwah jelangkung ya. Cuman kita butuh twig, ranting kayaknya kita bisa dapatkan dengan cara memotong rerumputan yang menghalangi jalan ke lantai 2. Baju, kain kayaknya kita bisa dapat di lantai 2. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah gimana caranya untuk menuju ke lantai 2 tersebut gitu. Ada pisau yang harus diambil, benda tajam ya intinya ya. Tapi pisaunya di Oh, pisaunya ini kali nih. Pisaunya akibat percikan itu ya kali ya, percikan cerminnya ya. Coba ya gua ambil ya, gua cari ya. Bisa enggak ya diambil ya sini ya? Bukan, guys. Ternyata bukan adik-adik. Kapibarawas, iya game Indonesia. Game Indo, game Indo. Bukan percikan cermin. Pisau, harusnya pisau nih. Cari-cari aja terus teman-teman ya sampai dapat ya. Enggak ada lagi. Enggak ada apa-apa di sini. Coba kita ke ruangan A1 dah. Arfarizki telat enggak, Bang? Enggak dong. A1 untuk membuka pintu, gua nggak punya kunci kamar A1. Nggak punya, guys. Ntar ya, coba lihat dulu memonya. Memonya mengatakan bahwa Risa maba, Mas Rudi penjaga kos, Ajeng teman Winda Yuni, Rengganis Tantri anak baru, A8 gudang bersama. Coba ke A8. Coba ke A8. Puasa nggak, Bang? Puasa dong. Coba ke A8. Ini A berapa nih? A4. Ini A5. A6. A7. Main jelangkung A8. Aduh, kamar A8 untuk membuka pintu. Apa sih, teman-teman? Wah, buntu gua adik-adik. Nggak tahu lagi harus kemana. Keliling lagi satu kali nih. Gua bakal coba berusaha keliling lagi satu kali untuk menemukan pisaunya di mana ya? Gak ada ya. Arfariski game horror ini di Steam nih. Arfariski. Gunakan benda tajam. Ini kan harusnya kan. Yah, kedrop. Gunakan benda tajam. Benda tajam apa? Ini. Wah, kenapa sih nggak kasih lihat? Ini guys, sudah ada guys. Nah, pisau yang sudah berkarat karena lama tersimpan di tempat lembab. Lebih baik menghindarinya karena berbahaya jika terluka dapat mengakibatkan tetanus. Pisau ini tampak rapuh. Nah. Loh. Eh,
cuma apa ini cuy? Kok cuma gitu doang? Ih, gak jelas banget dah. Arif Rahman, halo Bang Arif Rahman. Jangan lupa subrek ya. Ingat buat subrek ya, teman-teman. Guys, ya. Bantuin subrek, guys. Eh, pisaunya tadi mana? Ya Allah. Apalagi ini gunting lipat. Dapat digunakan sebagai kalung dengan seutas tali. Menurut kepercayaan Jawa, kalung ini dapat mengusir makhluk halus yang hendak mengganggu janin pada wanita hamil. Iya, gunting juga ditaruh di bawah bantal gitu kan. Bisa taruh di bawah bantal untuk mengusir hantu-hantu gitu. Makasih 6710. Pisaunya tadi katanya rapuh banget. Aduh. Terus mau dapat di mana lagi pisaunya kalau enggak ada. Nyontek gak sih guys? Bang Edwin, halo Bang Edwin. Kayaknya kita nyontek aja teman-teman. Abdi Putra Prakoso, halo Bang. Di lantai-lantai itu loh. Itu bisa lantai-lantai nggak jelas gitu, tiba-tiba langsung ada aja item yang dibutuhkan gitu kan, tembus-tembus kepalanya guys. Nyontek aja, bentar-bentar, gue keliling satu kali dulu, kalau misalnya udah buntu banget baru gue nyontek ya. Cari di lantai-lantai guys, kita mulai dari kamar nomor 10 ya, kamar nomor 10 loh. Cari kamar nomor 10 loh. Tadi kan sebenarnya pisau udah ada, tapi pisaunya berkarat gitu, rusak. Jadi kagak bisa kepake lagi loh. Sudah tidak ada di sini. Apakah kita bisa mendapatkan pisau-pisaunya beberapa kali gitu sehingga kita bisa tusuk-tusuk itu apa namanya rantingnya beberapa kali sehingga semakin berkurang kan, harusnya sih kayak begitu sih teorinya ya, teorinya harusnya seperti itu. Tapi tunggu dulu, kita periksa aja dulu lantai-lantai, periksa dengan teliti ya. Kalau bisa, kalau diusahakan bisa nggak nyontek ya nggak apa-apa lah, nggak usahlah nyontek lah, ngapain nyontek. Arfa Rizky main game PS oleh Go Chin Hua. Hantunya kemana? Malu-malu, jarang nongol hantunya. Ini bukan kayak badik ini loh, bukan ya. Ini kamar siapa? Ah, ini nih, kamar ini juga nih, kita harus masuk sini nih. Cari pisau nih. Pisaunya itu sekali pakai doang tadi tuh. Jadi makanya agak ribet nih di sini, ya. Yeah. Mana guys? Mana guys? Tidak ada guys. Lu pakai PC bang? Iya. Pisau macam caun lima le. Iya. Susah banget dapatnya le. Cara dapatnya macam lancawa. Susah kali ya dapatnya. Antunya belum bayar pinjol. Semangat Gifar DM. Iya, gue semangat nih. Harus tetap semangat selalu setiap saat. Bang Adnan, halo Bang Adnan. Ih, kita udah sampai di ujung, belum juga ada pisaunya ya. Artinya ya udahlah nyontek aja lah.
kamarnya Risa juga nggak ada pisau ya, bisa dipakai. Nyontek, ujung-ujungnya nyontek juga tuh. Tapi apakah udah ada yang mainin? Kamar terakhir kita cek apakah ada atau enggak. Elvan, Ravansyah, Dwi Saputra, terima kasih. Jangan lupa subrek. Guys, bantuin subrek, guys. Yuk, salah. Absen, guys. Ayo absen sini mumpung gue masih ribet banget ini mencari pisau yang seharusnya udah bisa selesai dari tadi ya. Oh, ini Twig. Akhirnya kita nemu Twig, teman-teman. Oh, selesaikan. Ya elah. Nyari yang ini dapat yang ono. Ujet. Ih. Hilang dong. Udah, yang penting udah lengkap di situ ya. Ini sekarang, guys. Kain, 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 kain. Mana kelihatan? Iya, bener. Kata Frostcat. Lagi. Kain. Kita butuh kain, bajunya Risa kah? Gua yakin itu bajunya Risa ya. Kita mau memanggil arwah Risa kan? Kayaknya bajunya Risa deh yang harus diambil. Kamar 03 ya, teman-teman ya. Kamar 03 ini. Risa nih. Kain bajunya mana kain bajunya? Ini kah? Ini kayaknya nih harusnya nih. Mana kain bajunya Risa, guys? Ada si bujang enam. Pil KB barangkali itu ya Risa ya. Hamil kali dia, guys. Wah, ribet, ribet. Boneka apa bukan ya? Ini masa nggak bisa diambil sih kain-kain kayak ginian? Cloth nih, cloth nih. Ah, nyontek aja, guys. Bang, like-mu sudah banyak, bang. Iya. Cangcut apaan? Cangcut, bang. Gua nggak ngerti cangcut loh. Artinya cangcut apaan? The Village of Gondomayit 2. Ya. Nenek kamu di mana? Sampai berjumpa lagi di live streaming selanjutnya, guys. Oke, okay, developer. GG bang, GG ya developernya, tolong. Kamera karakternya bisa first person, nggak bisa bang. Part 2 nih, Mazda nih, oh Mazda. Bang, siapa bang? Halo Taras. Dah. Ya elah, baru sampai sini bang Mazda. Wah, belum ada guys. Coba lihat di Steam apakah ada ininya, apakah ada guides-nya ya. Diskusi coba. Aduh, di mana teman-teman? Di mana adik-adik?
Belum ada yang tamatin, belum ada. Ya terpaksa kita harus usaha sendiri. Bang, gua tanya puasa kurang berapa dan terawih di kampung abang pakai udah pakai witir Lisa, iya pakai witir. Kurang berapa? Udah batal semua. Aduh, kain lo. Sulitnya dapat kain. Kan gua udah telusurin semua di sini. Udahlah, kamar lain lagi aja. Kain, bro. Kita butuh kain, clothes. Otak-otak bisa ngebul ini ya, bisa ngebul, bisa berasap ini. Belum ada yang tamatin coy, YouTuber-YouTuber Indo coy. Apa ini? Gak ada di dalam-dalam box, masa ada dalam-dalam box kayak gini? Agus Beng, halo Bang Agus Beng. Wah, buntu gua, guys. Kain. Kain apa sih? Maksudnya clothes. Itu gua penasaran banget, itu di depan apa itu, adik-adik? Niken, halo Niken. Kamu tinggal di desa apa? Di desa hati kamu. Kain mana, wey? Coba naik pakai box. Naik kemana? Vika, kenapa Kak Vika? Tang potong. Tang potong, tang potong juga buat apa ya? Ini kagak kepake tang potongnya. Aku rada buntu adik-adik. Kita butuh kain tapi kainnya sebelah mana lo? Aduh. Kain woi. Panas ini otak, guys. Coba tang itu buat tangga. Enggak, jadi untuk tangga itu ya, teman-teman ya. Untuk tangga ya, adik-adik ya. Tangga itu kita bisa pakai pisau. Gua tadi udah temuin pisau, cuman masalahnya pisaunya pisau berkarat gitu. Cuma bisa satu kali pakai ya. Pada saat gua satu kali pakai udah hilang di inventory nih, udah enggak ada tuh pisaunya kan? Enggak ada dia. Box itu apa bukan ya? Wah, ngebug lagi cuy, ngebug lagi tampilannya. Yaudah nggak apa-apa lah, biarin ngebug kayak gini biar lebih dekat gitu ya. Ah, buntu
buntu sebuntu buntunya. Berarti pisau tadi buat tangga doang, iya. Gak bisa dipakai lagi, gak bisa dipakai lagi kunci di inventory. Eh, apa itu? Apa itu? Wah, dapat tang-tang kayak gitu lagi, teman-teman. Kita menemukan bug ya, di mana bugnya itu bisa membuat ini juga merupakan sebuah bug ini. Hilang kursornya. Kunci kamar Risa. Mana sih, guys? Ini. Nembak lagi kalau habis bawa ini. Allah! Kayaknya pisau tuh harus dibakar dulu. Astaga, pisau harus dibakar dulu. Ya Allah. Tapi pisaunya udah gak ada, Bang. Ah, nanti lagi dilanjut, guys. Kalau kayak gitu dah. Udah ngebug kayak gini loh. Aska Wiryawan nipu loh, itu yang dapat warna semua warna pistol, guys. Iya, kayaknya pisaunya mesti dipanasin dulu ya, tapi pisau udah nggak ada. Coba ya terakhir ini, guys ya. Bang, bajunya di kamar 7. Oh? Eh, info yang menarik, teman-teman. Geser lemarinya. Kelihatan, bujang. Aduh, sialan. Si Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji. Tapi jangan bikin dia sakit hati. Eh, gila, gege banget bang ini loh. Bang Wahyu 456. Kok bisa tahu Bang Wahyu 456? Di sini ada kayak pintu rahasianya. Aduh, mana kita bisa lihat? Tapi nggak apa-apa ya, yang penting udah ketahuan ya. Udah ketahuan kita harus ngapain ya? Mana lagi? Nggak ada lagi bajunya. Mana baju? Oh, ini kain. Oke, udah ada, guys ya. Ntar kita baca dulu deh. Artinya bisa nih sampai jam 3 nih ya. Kita push ya, masih ada 15 menit, teman-teman. Cat, bang, kamu bisa terbang. Iya, memo. Baca dulu memonya nih. Ini memo yang baru nih. Jumat, PON 11 Desember 2009. Mas pembohong, katanya mau tanggung jawab. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku mau malu mau pulang. Malu mau ke kampus. Wah, ini skandal cewek yang sedang hamil ini, teman-teman ya. Masnya nggak mau bertanggung jawab. Ayo dong, jadi cowok bertanggung jawab dong. Ya, teman-teman ya. Ini ada apa lagi nih? Ada memo lagi ya. Adik-adik ya. Kita baca lagi memonya nih. Akhirnya setelah sekian lama. Ih, sama aja loh. Wah, masih banyak banget bug-nya ya. Belum diberesin sama developernya ini, guys. Mas 567 tadi kok jago banget gitu. Ah, ini kunci berapa nih? Kunci kamar tantri A9 ya, oke. Ini kita ambil dulu nih. Ambil, oke. Kita pakai itu. Baju lusuh. Oke ya. Rahmat Rifandi, halo bang. Bang Arik, halo. Bentar. Kita drop di sini. Ush.
mantra. Jelangkung jelangset, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Jelangkung jelangset, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Jelangkung jelangset, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Siapa namamu? S. Siapa namamu? Tanya dulu namanya ya. S. Su. Susilo Bambang Yudhoyono. Sus. Susa. Susan. Susana. Namanya Susan. Oke. Apa ada yang bisa aku bantu? Ya, oke, dia bilang ya. Apakah kamu bunuh diri? Tidak, oke. Di mana kamu tinggal? Di hati kamu, anjay. B. D. D di hati kamu. D S D C dis di sini. Di sini. Oke, di sini. Di sini Susan. Susan, tapi kalau dipikir-pikir Susan juga ada, Risa juga ada di sini, oke. Terus ngapain? Bener objektifnya guys. Naik ke lantai 2 sekarang, oke, let's go. Udah bener ya, let's go teman-teman ya. Selesai lagi satu objektif guys. Gue sambil apa sih tadi ini bisa pencet E terus di sini. Oh, dapat kunci ya. Kunci buat A9 ya, teman-teman ya. A8 A9. Halo Mas Rud. Nice Eyes, Moh Nabil, Bintang Maulana, Aska Wiryawan. Kuntinya namanya Susan, iya. Kunci apa? Kunci kamar Risa. Kalau yang ini? Kunci kamar Tantri. Kunci kamar Tantri. Bentar, kita lihat dulu nih ininya nih. Tantri A8, A8. Tantri itu di A8. Ini berarti sini. Kita pakai dulu kuncinya ya yang ini ya. Bang, kapan kamu ke bulan? Kalau sama aku ke bulannya mau enggak bareng-bareng? Abdul Rahim, halo. Moh Nabil, halo, Bang. Selamat datang. Ah, di sini kita bisa dapat pisau nih ya. Harusnya. Apa ini? Toga, toga wisuda nih. Harusnya ya. Toga topeng dibokeh dikenakan oleh wisudawan saat prosesi wisuda. Ah, ini siapa yang tinggal di kamar ini, guys? Artinya orang yang tinggal di kamar ini udah wisuda ya. Ada cermin. Harusnya kita bisa dapat pisau di sini. Tapi kok enggak dapat apa-apa, adik-adik? Ini. Ada catatan nih. Lihat dulu catatan memonya. Yang mana yang baru ya? Yang ini ya.
penjaga kos ini punya gelagat yang aneh juga. Bukannya di setiap kamar kos ini dilengkapi toilet dan kamar mandi. Kenapa di kenapa setiap hari dan pagi pagi sore penjaga kos selalu mandi di kamar A6? Nama India Channel, hello. Dua Ru Channel. Wah, sus banget penjaga kosnya, adik-adik. Guys, baca guys, penjaga kosnya guys. Penjaga kosnya itu mandi di kamar A6. Sementara kita lihat nih, di kamar A6 itu siapa guys? A6 gak tahu siapa ya. Apakah di kamar A6 itu adalah Susan, teman-teman ya? Harusnya di sini kita bisa dapat kunci dan mengungkap misteri di A6 nih. Ah ini, apa lagi nih? Foto bikin mata tertipu. Oke bang, sabar ya. Penghuni kamar paling depan aneh banget. Kelihatannya sih ramah, tapi gelagatnya aneh. Masa dokter nyimpen pisau daging di kamarnya? Buat apa? Motong kucingnya? Apa dia psikopat? Aku sempat lihat dia naruh pisau di belakang lemari pakaiannya. Oh, ini petunjuknya adik-adik ya. Paling depan siapa paling depan? Winda ya. Winda di belakang lemari ya, di belakang lemari ya. Oke. Ntar kita masuk sawer ya dulu. Kita buka foto apa tuh? Apa tulisannya? Foto bikin mata tertipu. Oke, kita buka sama-sama guys. Ini lengannya, ini lengannya si orang ini ya, dipikir ini mas-masnya pakai celana kok, ini celananya dia nih, cuman ya kayak gitu guys ya. Di belakang lemarinya ya, artinya Winda rada sus ya, pisau di situ guys. Belakang lemarinya nih. Nah, akhirnya kawan-kawan. Bang, cari ending. Iya, kita udah ada achievement ini. Kita cari ending nanti semuanya ya ini. Teror, kebakaran, kesurupan. Harusnya ending kebakaran bisa nih kita dapat nih. Nah, gini ya. Munabil, waalaikumsalam, Rafael Akbari, Putri Kinanti. Munabil lagi, pertama kali nonton live. Iya, terima kasih Bang Munabil. Faris, telat nggak? Nggak dong. Nah, objektif completed. Naik ke lantai 2. Kok gue bisa naik? Enjoy lah. Woi, naik woi. Nah, ini. Akhirnya naik ke lantai 2 kita guys. Main apa? Ini ada judulnya nih, The Gondo Mayit 2 ya. Gak bisa kebuka ini lilin. Nyalakan lilin, tapi lilinnya gak nyala guys. Lilinnya gak nyala teman. Ada bocil, gila, serem juga ya. Ini udah jam berapa sih? Udah jam 3 gak ya? Jam 3 gue off dulu ya teman-teman ya. Kita telusuri aja dulu area-area sekitar sini. Gitu. Aja ada orang lagi nganu, kita ngintipin aja dia. Nah ini guys, tinggal 7 menit dong. Iya tapi gue bakal lanjut lagi. Nah ini dia ya, ini
dia. Tapi sebenarnya gue pikir ini masih panjang nih teman-teman ya. Game ini sebenarnya masih panjang. Cuman masalahnya adalah kita belum tahu menau apa yang harus kita lakukan. Ntar masuk dulu di sini. Oke, ada cermin gede, ada ember, baskom dan segala macem. Eh ini apa nih? Informasi apa nih? Jadwal ya? 1 + 1 = 2 dong. A13 coba nih. Tuh ada bocilnya di sana guys. Dia kayak nangis gitu guys. Ih gila serem banget. Ih. Pastinya ada kunci spesial yang bisa kita ini kan ya, yang bisa kita pakai untuk buka ya. Ini generatornya ada di atas sini teman-teman. Gak ada apa-apa lagi yang bisa kita ambil di sini. Kayaknya kunci spesial itu kita pakai di kunci salah satu ruangan ini ya. Gak bisa dipakai untuk buka. Tidak bisa dipakai untuk buka ini kayaknya nih guys. Bukan juga loh. Eh, gue bisa masuk tadi ya. Loh, terus kemana? Terus kemana? Terima kasih Bang Chat. Abang main sama siapa? Sama diriku sendiri lah. Otoy 0740. Aduh, buntu guys ya. Sepertinya udah cukup dulu. Sebentar gue bakal lihat gimana cara untuk mendapatkan hal-hal lainnya di dalam game ini. Soalnya udah rada ribet nih. Gak tahu lagi harus kemana ya. Lantai 2 kita harus ngapain? Gak tahu gimana caranya guys. Atau ada sesuatu kah di sini? Tanggal 25 udah. Eh, membuka kunci. Oh, ini. Ah. Susan ya? Apalagi kodenya adik-adik? Di tempat abang hujan? Enggak dong. Ambil. What is this? Obat ngak. Item wajib anak kos. Berfungsi menyelamatkan lambung di tanggal tua. Hai, proleg. Anjay. Ini kamar siapa? Enggak tahu. Enggak ada informasi ini kamar siapa gitu. Ada kayak lukisan-lukisan berdarah. Main jelangkung kali teman-teman. Jadi kita bisa tahu gitu apa ya 25 ya. Ini memang kali ini 25 Oktober 2010 itu ya barangkali ya. 25/10/2010 coba ya. 25/10/20 main jalangkung. Kok udah salah guys? 25 kali? 25 doang kali ya? Kok udah salah? 25/10 nih. Gimana puasanya? Udah batal katanya. 25/10, 25/2010. Wah, itu Bang 4567 tadi tuh, 456 tuh. Salah kodenya, teman-teman. Dua lima sepuluh ya gitu ya.
10/25 buka berangkas. 10/25/2010 coba nih. Salah juga teman-teman. Dokter Susilo Rabu. Jadwal kuliah semester berapa nih? X1 X nih, 19 ya. Semester 19 dia. Wah. Buntu enggak ada. Aduh, berapa guys? Udah ya teman-teman ya, gua udah buntu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti lagi dilanjut. Abang puasa enggak puasa dong, Moh Nabil? Thank you, arigato gozaimashita. Game-nya pakai bahasa Indonesia yang bikin seru ya. Bah, halo bah. Guys, bantuin subrek, guys. Nice eyes, dad. Iya ya. DAD ya, nice eyes ya. Coba ya, dari nice eyes ya. Bang, nanti live jam berapa abis ini? Rafael Akbari, Moh Nabil, terima kasih. Thank you semua. Nah, ini ada bocil. Tega banget ditinggal sendiri di kamar kos anak kecil kayak gitu, guys. Makasih semua Poppy Game. Iya, nanti lagi ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat puasanya teman-teman ya. Thank you Otsu, sayonara, bye bye. Bang, semoga sehat terus, amin. Ya, semoga kalian juga ya sehat terus ya. Dadah, sampai jumpa dan pau. Bye bye.